Hore, ada saya baru, asik. Seriusan nih pak, aku bisa terbang. Yo, nanti kau bisa terbang dengan sayap itu. Pokoknya kau kepakkan saja ya ketika angin kencang. Mana bisa sekarang? Angin masih tenang ini. Ya elah, aku kira udah bisa terbang aja. Jadi pas ada badai gitu. Betul, nanti kau akan bisa terbang kemana-mana, oke? Wih, keren banget. Aku sangat suka dengan angin, apalagi angin tornado. Coba jadi sini ada tornado, aku pengen banget dekatin. Waduh, jangan juga, nak. Tornado itu bahaya, ntar kamu mati loh. Udah gak apa-apa. Yaudah, makasih ya, pak. Thank you. Dinyanyiin. Ya, selamat ulang tahun untuk dirimu. Ore! Iya, padahal aku gak ulang tahun nih ya. Makasih ya nyanyinya. Yaudah, aku masuk dulu. Dadah. Dodo, nak. Si bapak itu bisa aja. Ibu mana ya? Kayaknya ibu belum pulang. Anjay, punya sayap cuy. Kayak keren nih. Kalau aku putar kipas angin gimana ya? Nah, kita akan pakai kipas angin Super Super Max. Wow, kencang banget cuy. Lihatlah. Wih, kayaknya aku bisa terbang sih. Kita tes aja gimana. Ya, aku akan mencoba untuk terbang. Semoga bisa. Let's go. Wow, woy beneran. Aku terbang. Woy, keren. Aku terbang. Tetereret. Yeay, aku juga bisa terbang ke bawah cuy. Wah, kipas angin ini keren banget. Super kencang. Berasa jadi Superman dong. Hei, anjay, teteret. Asik. Wah, gak sia-sia aku beli ini ya. Tas, apa sih namanya? Tas sayap. Angel, anjay. Waktunya kita akan mencoba nanti ketika badai sudah datang di permukaan. Kapan sih badai di sini? Pengen banget loh. Berita-berita. Mulai hari ini, berhati-hati. Karena sebentar lagi akan ada badai yang sangat besar menimpa kota kita masing-masing. Pokoknya kalian harus tetap di rumah. Mengerti? Jagalah diri kalian. Dadah. Apa? Sebentar lagi akan ada badai besar di setiap kota. Yes! Wah, aku pengen banget sih ini. Semoga aja rumahku kena deh. Anakku? Tolong anakku! Ibu kenapa? Tolong, kencang kali anginnya, woy, matikan dulu. Ibu keseret angin, ya hayu. Iya, ini kumatiin. Aku ngajar. Kau ini ya nakal kali. Ngapain kamu? Hidupin kipas angin sampai sebanyak itu. Kencang kali tahu. Masuk angin ibu nih. Maaf bu, tadi aku ngetes ini loh, pengen terbang gitu. Terbang. Lu kira lo itu burung apa? Iya, aku pengen banget terbang bu. Bu, aku pengen main badai ya. Apa kau bilang main badai? Tidak, badai itu berbahaya. Bisa-bisa kamu mati loh. Please bu, aku pengen terbang. Pengen menikmati dinginnya angin itu. Kamu nyari saja. Udahlah, pokoknya jangan pernah ya kau main badai. Kalau badai itu di rumah, mengerti sini. Ibu tarik aja tuh, merasakan. Bu, kok ditarik ya? Kenapa diambil lagi sayapku? Sayap ini ganggu tau enggak? Aneh-aneh saja yang dibelinya. Pantes, uang ibu hilang mulu. Kamu belanja-belanja online. Enggak bu, duh parah ibu. Please lah izinkan aku keluar ya bu. Enggak, pokoknya kau harus di rumah terus, mengerti? Tuh lihat bu, angin udah makin kencang. Kayaknya enak nih untuk keluar. Gada-gada, nanti kamu terbawa angin loh. Terus hilang, ibu juga yang bingung nyarinya kemana. Jangan ya nak, jangan pernah main badai. Please bu, ibu dari dulu gak pernah izinin aku. Aku ini suka banget dengan angin. Pokoknya kalau udah badai aku pengen keluar. Keluar kamu ya? Keluar juga kok dari kakakku. Mau? Waduh, maksudnya aku gak dianggap jadi anak lagi? Ya, kamu gak dianggap. Udah pergi sana. Waduh, aku pengen terbang dulu. Terserah ibu deh. Nah, akan ku coba. Sepertinya angin udah mulai kencang. Semoga aku bisa terbang. Yah, ini tinggi banget. Let's go. Tadi aja di rumah bisa terbang. Apalagi sekarang ya kan. Ayo terbang. Aduh, tidak bisa. Gimana sih, aduh.
Aduh, perutku sakit. Anakku, kamu ngapain di sana? Bu. Kan tadi bilang angin lagi kencang di sini. Cepat masuk ke dalam. Tapi aku pengen mencoba untuk ini, Bu, untuk terbang. Kan kamu, ayo cepat masuk, masuk angin itu. Ayo, ayo. Keras kepala sih. Iya, Bu, maaf, maaf. Kau ini tidak tahu ya, angin juga bisa membuat kita sakit. Memang enak sih kalau terkena angin, tapi ya gimana lagi. Udah, cepat masuk. Padahal aku pengen terbang aja loh. Siapa ini? Halo tante, apakah kami boleh untuk menginggap dulu di rumah kau? Hah? Kenapa nih? Soalnya desa kami terkena tornado, please. Hah? Tornado? Di mana kak? Tornado di Cape Town. Di situ besar banget anginnya. Semua orang pada mengungsi. Masuk dulu ya. Hei, main masuk-masuk aja. Ayo cepat, ikut ke dalam. Oke, Bu. Karena nggak bisa nikmati angin, aku putar di sini aja deh. Oke, ibu-ibu. Waduh, kenapa ibunya? Tolong, hei. Hei, anak nakal. Kenapa kau hidupkan kipas angin sekencang itu? Kami tertarik ini. Hei, tolong, anakku. Ayo, matikan cepat. Aduh, ibu kenapa? Santai aja lah. Tolong, ini kencang banget anginnya. Ibu keseret. Iya, aduh, kasihan. Tuh, aku hidupkan kipas angin supaya menikmati juga, Bu, udara di luar. Yaudah nih, kupelanin. Kurang ajar. Udah cepat, matikan kipasnya, ibu bilang. Kalau enggak, ibu ajar kamu. Iya nih, Dek, dingin banget, Dek. Tolong ya matikan. Matikan? Enggak, aku mau ini freestyle dulu. Kalian pergi sana, aku mau nunjukin sesuatu. Hah? Nunjukin sesuatu maksudnya? Ya, lihat saja. Aku bisa terbang. Apa? Bisa terbang? Ini sangat mustahil. Iya, percaya udah. Jangan kebanyakan halu kau, Dek. Dek. Ya udah, kau minggir sini nih. Nanti kalau enggak bisa terbang, matikan kipasnya. Iya, nih, kuliatin. Aku bisa terbang. Kalian siap? Let's go kipas angin. Ayo kita terbang. Wow, terbang. Keren kan, Bu? Anjay. Superman beraksi. Astaga, dia benar-benar terbang. Wow, impossible. Hebat sekali anakku. Kok bisa dengan angin seperti itu kok terbang? Hei, keren. Iya, di mana kau beli tasnya? Aku pengen banget punya sahib seperti itu. Anjay, keren kan? Aku nih seorang malaikat. Tuh, udah dibilang. Ya Bu, aku pengen keluar ya Bu. Hah, mau keluar pula? Ngapain? Aku mau ngetes terbang Bu, terbang ke angkasa. Boleh ya? Aneh-aneh saja. Pokoknya jangan ya, Nak. Oh, di Cape Town ya tornadonya, Kak? Iya. Ya udah deh. Kayaknya kami mau pergi dulu ke tetangga saja ya. Dadah. Dadah. Waduh, cepat amat. Kak, di Cape Town kan tornadonya? Iya, di kota Cape Town. Pokoknya jangan ke sana ya. Bisa-bisa kau nanti meninggoy ketarik angin. Oke, dadah. Oh, di Cape Town. Kayaknya seru deh. Aku diam-diam ke sana. Wuhui, moga aku bisa terbang tinggi. Ayo, kabur. Anakku mau kemana? Oh, ketahuan kamu kan? Astaga, ibu, ini mau menikmati angin. Dibilang jangan pernah keluar. Angin lagi bahaya. Kau tidak tahu betapa sadisnya tornado ini? Lah kan cuma angin, kok ibu takut? Gak mungkin bisa bunuh kita. Kau ternyata tidak tahu ya betapa seramnya angin tornado itu. Badai-badai ini sangat berbahaya, Nak. Ya udah kalau begitu, baiklah, akan ibu perlihatkan betapa seramnya angin tornado. Waduh, kenapa ibu tidak mengizinkanku, Bu? Ibu takut aku meninggal. Iya, Nak. Kau hanya satu-satunya anak ibu. Ibu gak mau terjadi kenapa-kenapa dengan kau. Karena belum ada orang yang bisa lolos dari tornado itu. Iya, mungkin aku salah satunya bisa, Bu. Jangan keras kepala sih. Ayo cepat, sini ikut ibu. Waduh, ibu kenapa?
sepertinya ibu masuk angin. Waduh, wah bahaya juga yang ini nih ya. Sini nak, ini ibu akan perlihatkan videonya betapa sadis angin tornado itu. Astaga, sampai segitunya bu angin tornado? Betul nak, begitulah bentuk angin tornado yang bisa menghancurkan ratusan rumah dalam sedetik. Apalagi manusia, hancur berkeping-keping iya dengan angin itu. Pokoknya, jika ada angin itu melanda desa kita, kita harus cepat kabur. Dan jangan pernah sekali-sekali dekat angin itu. Kalau tidak, nyawa kita bisa terangkut, nak. Kau mengerti anakku? Lah, anakku! Kau di mana? Kan malah menghilang! Dasar yang nakal! Udah dibilangin lagi badai, nak. Jangan keluar! Emang lah ya. Hahaha, kabur-kabur. Kata ibu aku takut dengan angin tornado. Alah, cuma angin doang. Ayo-ayo, kita main angin. Memang keras kepala banget tuh anak. Balah, kalau begitu mending aku di rumah saja deh. Capek banget aku ngajar dia. Dah, mending nonton drama Korea dulu. Opa, sarangnya opa. It's so sweet. Coba aja aku jadi pacarnya. Kayaknya romantis. Kabur-kabur angin kencang. Kabur, kita mending ngungsi. Ayo-ayo semuanya, minggir. Kita sampai juga di Cape Town. Waduh, halo teman-teman. Hey, wih kencang banget anginnya ya. Iya bro, kencang banget angin di sini. Kamu takut? Kenapa takut dengan angin? Mending kita bersenang-senang selagi anginnya kencang cuy. Waduh, kamu kenapa? Wow, anjay, kita bisa terbang di sini. Wah, ini gara-gara angin kencang yang ada di kota Cape Town. Ayolah, kita bersenang-senang. Uy. Wah, asik juga ya. Ayo teman-teman, kita main angin. Anjay, keren gak? Aku sangat suka dengan angin sekencang ini. Kalau gini mah, udah serasa superhero. Iya bro, mantap kali ya. Mantap, ayo kita main angin. Ayo cuy. Ayo, sini. Kenapa orang pada takut ya dengan angin? Padahal seru banget loh. Angin kencang bisa membuat tubuh kita terbang. Yoi, mereka sangat aneh ya bro. Ya, ayo kita lancar-lancar lagi ya. Tapi hati-hati juga lah. Kalau misalkan tornado itu berbahaya. Tornado? Tornado mah lebih seru lagi. Ini masih kurang. Kalau tornado, kita bisa terbang keluar angkasa. Iya, nggak gitu juga lah bro. Anginnya kencang. Iya nih. Udahlah bro, mending kita kabur aja. Kenapa kabur? Nanti dulu lah. Kita main-main dulu. Ayo cuy, seru-seru. Ayolah, kita lancar-lancar kembali, gasken. Bro, tunggu dulu bro. Anginnya udah makin kencang. Lu yakin masih lanjutin? Iya nih, nanti kalau tornado gimana? Tornado lah, kita lawan aja. Pokoknya seru nih kalau angin kencang. Ayo, kita lancar lagi gimana? Gasken lah. Wuhui. Tunggu dulu bro. Asik, cita-citaku tercapai juga. Bisa terbang-terbang santuy di kencangnya angin. Ohoy. Wah, kalau begini mah udah berasa superhero. Anjay, udah berasa Spider-Man gue, bro. Sama, ayo kita parkur. Wih, keren gak? Ya keren lah. Ayo sini, ayo teman-teman. Ayo loncatin. Wih, keren. Mantap kali pokoknya ya. Asik. Ngomong-ngomong anginnya udah makin kencang ya. Iya nih udah kencang banget. Yuk kita kabur aja yuk. Bahaya. Bahaya? Apa yang bahaya? Santai dulu lah. Nikmati saja. Anjay. Tetet. Loncat kita tinggi sekali. Asik banget dah. Besok kalau ada angin seperti ini, kita main lagi yuk. Oke, enak banget, parah. Asik pokoknya. Udahlah bro, udah makin kencang. Ibuku udah manggil juga nih. Ayolah, kita kabur. Kabur yuk bro, udah kencang banget. Ntar berbahaya bagi kita. Alah,
Ini lagi enak-enaknya loh. Malah disuruh pulang enggak lah. Aku pengen main di sini selamanya. Jangan bro, ini bahaya. Udah lanjut aja cuy mainin. Ayo ayo. Kalau tornado gimana? Ah, udah biarin aja. Ayo gimana? Oi, lari lari lari. Ih, bro bro, kayaknya enggak bisa ini. Alah, santai aja. Apa itu? Nani? Itu angin tornado. Waduh, betul. Itu angin tornado. Oh my god. Astaga. Waduh, kita tidak bisa di sini selamanya. Ayo cepat, kabur sebelum kita mati. Haha, kalian takut. Ayo kita bermain. Jangan, jangan main di sini. Ini berbahaya, ntar kau bisa mati. Apalagi ini mati-mati. Kalian ini tidak tahu apa. Aku tuh dari dulu pengen banget merasakan dibawa dari angin tornado. Udahlah, penakut. Kamu gak ikut mereka? Alah, penakut kalian semua. Ini dia yang kutunggu-tunggu. Aku akan terbang dengan angin tornado. Tornado sini, ikut aku. Ih, cewek itu gimana sih? Nggak tahu diri loh, aneh. Hei, bu, anakmu bu. Hah, kenapa ini? Kalian kayak yang tadi. Astaga, tadi kami melihat dari jarak jauh anakmu. Kenapa dengan anakku? Kenapa? Dia berani sekali untuk menantang angin tornado dan masuk dalam anginnya. Jadi, tolonglah bu sebelum dia meninggoy. Apa? Anakku berani-berani yang masuk angin tornado? Enggak, dia tidak boleh mati. Kalian tunggu di sini ya. Aku akan mencari anakku dulu. Anakku. Waduh, kasian banget ya ibu itu. Ngomong-ngomong ibu itu nonton apa ya? Anjay drama Korea. Ini kesukaanku nih. Anakku, anakku, kau di mana? Angin tornado, tolong lepaskan anakku. Ambil saja diriku ini. Asalkan jangan anakku. Dia masih membutuhkan pengalaman yang panjang. Ayolah. Aku tak ingin anakku satu-satunya meninggal. Tolonglah tornado. Ambil saja diriku dan lepaskan dia. Aku rela tornado. Aku rela. Ayo tornado, ambil saja diriku. Nah, ibu minta maaf ya kalau ibu tidak bisa menjagamu dengan baik. Selamat tinggal anakku. Tornado, ambil saja diriku. Aduh, kepalaku sakit. Astaga, waduh, lelah, apa yang terjadi? Rumah-rumah pada hancur. Hah, apa, ibuku? Betul bro, ibumu. Tadi dia sudah dibawa tornado, menggantikan dirimu. Lah, betul, kan aku udah dibawa tornado. Jadi, ibuku mau menumbalkan dirinya untuk membebaskanku. Ibu. Kenapa ibu yang harus mati? Mau kan aku, Bu? Aku adalah Dewa Angin. Kurang ajar. Bisa-bisanya ibuku mati. Aku tidak terima dengan itu. Ibu, aku minta maaf. Harusnya pada saat itu aku mendengarkan perkataan ibu. Betapa bahayanya angin tornado. Ibu, sekarang aku baru tahu, Bu. Ternyata angin tornado itu hanya meminta tumbal supaya dia mau pergi dari kota itu. Ibu, kenapa mau menggantikanku? Kenapa? Ibu, maafkan Zephyr, Bu. Aku mulai hari ini berjanji akan menjadi anak baik. Bro, jomblo ya. Ya, kasihan ditinggali pacarnya. Kasihan. Terus siapa? Mending pergi.
Santai lah, jomblo, habis diputusin. Kurang ajar tuh warga. Ibu, sampai kapanpun aku masih merasa bersalah karena tidak mendengarkan perkataan ibu. Aku kecewa dengan diriku. Kenapa pada saat itu aku tidak mendengarkan ibu? Ibu, maafkan aku, Bo. Maafkan. Aku benci diriku. Aku sajalah yang mati. Jangan ibuku. Ibu, aku tidak punya siapa-siapa lagi selain ibu. Woi nak, kenapa kau ini? Astaga. Iya nih, kamu galau sih galau, tapi jangan menghancurkan desa juga. Maksud kalian apa ya, aku tidak tahu. Astaga, waduh ada angin tornado, Nani. Itu makanya, cepat. Ayo hilangkan anginnya nak. Waduh, maaf ya pak, sembriwing, hilanglah kau angin tornado, hilang. Astaga, apa yang terjadi dengan diriku pak? Lihatlah, kau mempunyai kekuatan super. Ih, seorang superhero diputusin, rugi banget. Apa? Aku beneran punya kekuatan? Ini tidak mungkin. Wow, jadi aku punya kekuatan, iya kah? Jangan nah, ya elah, iya kau punya kekuatan, berbahaya. Kau itu seorang dewa angin. Apa? Aku sekarang punya kekuatan angin. Aku tidak menyangka. Wow, kerennya. Anjay, ini gimana ceritanya ya pak? Ada yang bisa jelaskan? Sepertinya aku bisa menjelaskan kenapa aku bisa menjadi seperti ini. Nanti ya, kita bicarakan di dalam rumah. Baiklah pak, ayo jelaskan kepadaku. Waduh, kau ini orang baru ya? Halo pahlawan. Itu orang ya, dari tadi bilang aku galau-galau diputusin. Udah kalian gak usah ikut dulu ya. Kalian jangan ikutan oke? Biar aku bicara dulu dengan mereka ini. Seorang superhero, ayo masuk. Kenapa nak? Coba jelaskan, asal mula dirimu kenapa bisa seperti ini? Sebenarnya, pada saat tornado terjadi di Cape Town, aku dengan sengaja masuk ke dalam putaran angin tersebut. Tetapi pak, yang anehnya itu, ibuku mencoba untuk menolong, sehingga ibukulah yang dibawa angin tornado. Aku terlepas. Apa? Ibu mau merelakan dirinya untuk mati demi menyelamatkanmu? Dia adalah ibu yang sangat baik, nak. Kau tidak rugi punya ibu seperti dia. Tapi aku malah meninggalkan ibuku. Harusnya aku dengarkan perkataan dia. Aku udah dijelaskan tidak boleh untuk mendekati angin itu. Tapi aku memaksanya, pak. Mungkin itulah kenapa kau bisa mempunyai kekuatan itu. Belum ada orang satupun yang bebas dari kencangnya angin tornado. Tapi kau berhasil melewatinya. Hebat nak. Iya sih hebat. Tapi aku kasihan dengan ibuku. Maafkan aku ibu. Yaudah, mungkin dengan ini kau bisa belajar betapa ibumu sangat menyayangimu. Dan jadilah nak superhero yang menolong orang-orang di luar sana. Mengerti? Baiklah kalau begitu. Mungkin ini juga sudah takdir Tuhan. Maafkan aku ya Bu. Aku akan menjadi pahlawan yang berguna. Baguslah kalau begitu. Tolong! Tolong kami, tolong! Sepertinya dia minta tolong tuh. Waduh, kenapa di luar? Tolong! Di sini kencang sekali anginnya, badai! Astaga, badai! Oh my god, gimana ini? Ayo nak, coba! Ayo hentikan badai ini, kau pasti bisa! Tetapi, aku belum tahu bagaimana cara menguasainya. Ayo, cobalah nak, aku yakin kau pasti bisa. Baiklah, angin, ayo aku butuh kerjasama kalian. Tolong padamlah kalian! Astaga, ayo teruskan nak! Nice! Anginnya sudah menghilang. Yeay! Bagus, angin menghilang.
Wow, aku berhasil menghilangkan badainya. Asik. Terima kasih ya. Mulai hari ini kau sudah resmi menjadi pahlawan super. Helan, halo pahlawan super. Wow, keren juga. Kalian mau ikut gak? Aku ada permainan. Permainan? Wow. Aku akan membuat sebuah wahana. Ayo, kamu duluan ya. Ini mau ngapain? Udah lihat saja. Kau sudah siap? Aku akan mengeluarkan angin tornado. Duduk. Wow, anjay. Seru-seru. Oh, tinggi. Asik kali, cuy. Duduk, udah. Wah, bagaimana seru selanjutnya? Waduh, bro. Jangan kenceng-kenceng ya, bro. Oke. Wow, mantap. Wow, keren. Seru-seru. Wow. Wah, ini wahana paling mantap. Anjay. Makasih, bro. Ayo, gantian ya. Siapa lagi? Aku belum aku. Nah, dengan kekuatan ini kau bisa menciptakan sebuah wahana mantap. Wow, enak, nak. Teruskan. Wah, seru ya, Pak. Seru dong. Asik. Wah, mantap. Bagaimana kalau kita berdua, yuk? Ayo, kita berdua ya. Ayo, bro. Ayo, lepaskan anginnya. Baiklah, kalian sudah siap? Terima angin tornado ku ini. Yahoo. Wah, seru. Seru sekali. Asik, asik. Kalian seru-seru. Nanti bayar ya. Bisa-bisanya gratis. Mantap. Waduh, bro. Kok kenapa ini? Sepertinya dia masuk angin, Pak. Kau ini gak kuat angin. Ngapain ikut wahananya? Sorry. Maaf ya. Tapi ngomong-ngomong seru juga. Mantap. Mantap, nak. Kau emang hebat ya. Terima kasih, Pak. Aku mah cuma seru-seruan saja. Woi, santai lah. Aku juga pengen lah lagi. Kami berdua ya. Waduh, kalian berdua mau lagi? Iya, aku mau. Kalau aku nggak salah, aku masuk angin. Ya udah. Apa itu? Astaga. Tsunami. No. Nak, tolong kami, nak. Tsunami ini berbahaya. Bagaimana caranya aku menghentikannya? Aku tidak tahu. Tolonglah, ku kan pahlawan super. Coba saja, nak. Kau mendorong angin sekencangnya untuk tsunami itu tidak menyerang ke sini. Takutnya rumah kami bakal hancur, nak. Ya udah, aku akan coba deh. Tsunami, kau pergi dari sini. Rasakan ya serangan angin kencang ku ini. Akan ku dorong tsunaminya balik. Pergi sana, tsunami. Tsunaminya sudah hilang. Mantap kali. Pahlawan super ini memang tidak ada obatnya. Kau sangat hebat. Berguna bagi kami. Makasih ya. Thank you. Sama-sama. Aku juga gak menyangka sekencang itukah angin bisa mendorong tsunaminya. Thank you lah pokoknya ya. Apa? Ini yang tadi gimana? Aku gak dulu deh, aku masuk angin. Ya udah, ayo kami dulu. Ayo, putar yang kencang ya, bro. Kalian sudah siap? Rasakan ini. Wow, seru. Ntar kalian masuk angin. Waduh, mereka sangat girang ya. Wow, aku sangat bahagia bisa mengelilingi Bermuda dengan kekuatan anginku. Ternyata tidak ada salahnya juga menjadi superhero. Keren banget. Ayo cepat, serahkan duitmu. Tapi aku tidak ada duit. Ayo lepaskan. Enggak, kau tidak boleh lewat. Serahkan, ayo. Kalau enggak, jadi istriku saja ya, Neng. Ayo. Enggak mau pokoknya. Tolong, kamu ngapain? Itu makanya, cepat kasih duit. Aku enggak mau. Aku
aku mau ke acara wibu. Udah mikir, tolong, aku dihalangi preman. Tunggu, kau mau ke acara wibu? Siapa waifumu? Waifuku ini, Sasuke. Waduh, aku sukanya Hinata. Wah, kamu wibu? Iya, tapi pokoknya kamu gak boleh lewat, minta duit. Tolong, siapapun. Hei, beraninya kau menyakiti wanita ini, mending kau pergi sana. Tolong aku ya, dia ini orang jahat. Kau siapa? Jangan mencoba untuk menjadi pahlawan kesiangan. Ayo, minggir. Aku tidak akan menyerahkan wanita ini. Kau berani sama cewek. Ayo hadapi aku. Waduh, sosokan juga nih orang ya. Ya udah kalau begitu, kalian berdua akan menjadi korbanku. Ayo, minta uang kau. Gak kena. Dadi, menghindar kau ya. Kurang hajar. Ayo cepat, pukul dia. Aku udah gak ada waktu nih, pengen kacara. Oh, kau mau cepat ya kacara itu. Tenang saja. Iya, please, tolong. Usir preman ini. Kau tidak boleh lewat. Udahlah, kasih dia jalan. Atau nanti kupukul. Rasakan ini. Berani menghilang ya. Ambil sama kau. Kurang ajar. Kau beraninya memukulku. Apa? Berani kau lawan aku? Ayo sini, pukul. Aku tidak boleh memukulnya, apalagi mengeluarkan kekuatanku. Takutnya kelihatan identitasku seorang superhero. Cepat, kita pergi saja yuk. Lah, kok tidak memukulnya? Kamu takut ya? Ya takut, cupu-cupu. Aku tidak akan mengajarnya. Aku takut ketahuan diriku ini. Ayolah, penakut. Kamu gak mengajarnya, penakut ya? Udah cepat, kita pergi saja. Hei, jangan pergi kau. Kurang ajar, kesini ku bilang. Udah, kacangi saja dia. Dasar preman jelek. Kau main-main denganku. Astaga, cepat sekali larinya. Di mana saja ada si preman ini? Pokoknya kalian tidak akan bisa lewat dari sini. Ayo cupu, ayo sini lawan aku. Kau sudah membuatku marah. Aku akan menghabisimu, manusia jelek. Berani-beraninya kau serang aku ya. Astaga, dia menjadi sebuah tornado. Ampun. Rasakan itu. Mampus kau preman jahat. Bagaimana, kita bebas? Yeay, kita berhasil. Kasian sekali premannya. Karena kekuatan anginmu, dia nyangkut. Waduh, kasihan. Tolong, ya aku minta maaf. Aku tidak akan lagi menjadi preman. Tapi tolong turuni aku. Rasakan sama kau. Makanya jangan main-main dengan dia. Tapi ngomong-ngomong, dia ini superhero kah? Enggak, aku bukan superhero. Ayolah, kamu akan kuantar ya. Oke, tapi sebelum itu makasih. Aku akan memberikan bunga ini untukmu. Waduh, iya sama-sama. Kamu mau ke acara wibu? Aduh, aku temanin boleh? Oh, boleh banget, silakan. Aku juga gak ada teman nih. Asik, sekarang udah punya teman. Walaupun aku bukan wibu, aku ikut saja deh. Ayo, let's go. Oke, kamu animenya sukanya apa? Aku suka Upin Ipin. Upin Ipin bukan anime? Parah, udahlah gak apa-apa, ayo ikut. Ayo sekuy. Mobil ini tempat empatnya kempes. Gimana ya, kita gak bisa kesana dong dengan cepat. Jadi gimana, gak bisa dipompa? Gak tahu tuh, abang bengkelnya gak ada sekarang. Kayaknya dia ikutan nonton. Ya udah, kau minggir dulu. Sepertinya aku bisa masukkan angin ke dalam ban ini. Oke? Hah? Gimana caranya? Ambil ini ban. Astaga! Wow, langsung terisi. Let's go. Kita isi keempat ban ini dengan angin kita. Ya. Lihatlah, semuanya sudah terisi kembali angin-anginnya. Bagaimana? Wow, mobil ini tidak kempes lagi. Sudah bisa dibawa. Jadi sebenarnya kau ini seorang superhero kan?
Udah jujur aja. Iya, aku superhero, dewa angin. Pokoknya kau diam-diam saja ya. Oke, gaskan, kita ke acara wibu. Aku sukanya ini, sukanya anime Naruto. Oh, iya. Aku Upin Ipin. Upin Ipin mulu, Naruto bukan anime. Bagaimana? Waduh, jadi ini acara wibu itu seru juga ya? Ya, banyak loh wibu-wibu di sini. Mereka semua belum mandi karena bau bawang. Oh, iya. Waduh, pantas bau banget nih. Yoi, kami para wibu jarang mandi karena biasanya ini loh mandi tuh. Alah, udah lah, pokoknya kami fokus untuk maraton nonton anime. Jangan sampai kelewatan episode-episode. Itulah kami wibu. Mandi itu tidak perlu. Maraton nomor satu. Sampai begadang biasanya. Wah, sangat-sangat anehnya caranya. Tapi boleh juga ya, seru. Udah deh, kita kan enggak wibu, kita ikutan joget-joget aja. Ayo kita berjoget cuy. Astaga. Waduh. Woi, apa ini? Woi, kamu kenapa? Hei, kau ternyata monster. Monster. Bukan, aku bukan monster. Tolong dengarkan. Hei, kesini kau, cepat. Maafkan aku tidak sengaja. Oh, jadi ini dia yang barusan mengeluarkan angin yang sangat kencang. Jadi, ini dia monsternya. Bagaimana teman-teman? Kita bunuh. Ayo bunuh aja. Ayo, bunuh pak. Pak, saya bisa jelaskan. Saya bukan monster. Tetapi, saya tidak sengaja. Kalau kau bukan monster, kau siapa? Apa jangan-jangan kaulah yang sudah membuat angin tornado yang sangat berbahaya di Captain pada saat itu. Dan kau tadi mana-mana. Betul, udah bilang aja. Lu kan, alah biang keroknya nih orang. Kita bunuh aja gimana cuy. Ayo bunuh si monster ini. Dia adalah monster angin. Kalian semua salah paham. Ibuku sudah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kota Captain. Aku bukan monster. Alah, jangan bohong. Kau itu monster. Iya pak, memang kurang ajar. Pokoknya aku bukan monster. Aku superhero. Hei, udah pak. Jangan ditembak dia. Dia orang baik. Dia superhero, bukan monster. Kau jangan ikut campur ya wanita cantik. Udah mending kau pergi saja. Dia harus dibunuh karena ialah biang kerok dari tornado. Udah mending pergi ya. Pokoknya aku bukan monster. Jangan bunuh aku, jangan. Pak, jangan pak. Dia orang baik. Allah, aku tidak percaya. Udah sama-sama, kita bunuh saja gimana? Ayo cepat bunuh. 3, 2. Please, aku bukan monster. Kalian tidak tahu terima kasih denganku ya. Ibuku sudah menyelamatkan kota kalian. Tetapi inilah yang ku terima. Kalian sudah membuatku marah. Akan ku hancurkan kota Bermuda ini. Ayolah, maju sini kalau berani kalian manusia. Adalah dewa angin. Akan kuhancurkan kota-kota di Bermuda ini. Kalian beraninya memfitnahku. Kurang ajar. Astaga, dia menjadi tornado yang sangat besar. Ini sangat mustahil. Polisi, hadang dia. Santai, Pak. Kami siap dimanapun dan kapanpun. Monster ini harus dikalahkan. Kalian mending pergi para polisi, atau kalian akan kubantai satu persatu. Cepat, minggir. Kami tidak akan pergi. Kalian akan kubunuh. Semua, tembak.
aku marah. Baiklah, bersiap-siap saja. Kota ini akan kuhancurkan. Rasakan ini, manusia jahat. Kalian tidak tahu terima kasih. Ini dia kota Captain yang sudah membuat ibuku celaka. Baiklah, karena kalian manusia-manusia jahat, akan kuhancurkan kembali kota Captain ini. Tidak segampang itu, monster. Kami sudah menyiapkan baling-baling yang sangat kencang supaya kau bisa menjauh dari kota ini. Ayo, putar lebih kencang lagi. Astaga, kencang sekali putarannya. Ayo, kencangkan lagi. Aku tidak boleh kalah dengan baling-baling ini. Segitu doang. Ya. Astaga, tidak. Baling-balingnya hancur. Dia tidak bisa dikalahkan, cuy. Oh my god, gimana ini? Kabur. Pak Presiden, Pak Presiden. Di mana dia, cuy? Pak Presiden hilang. Gak tahu kemana. Sepertinya dia sembunyi tuh di bawah kasur. Loh, dari mana kamu tahu? Aku yakin sih di sana, kan Pak Presiden penakut. Aduh, gimana ini? Aku tidak bisa untuk keluar. Pak Presiden, ternyata kau betul di sini ya. Duh, Pak Polisi ini ya. Kalian ngapain ikut-ikutan sih? Udah tahu kita lagi dikejar sama si monster angin itu. Aku tidak tahu lagi. Kita akan senasib seperti apa? Dia sudah di depan dan akan menghancurkan istana. Ini dia istananya. Baiklah, bersiaplah kau, Presiden. Akan kuhancurkan istanamu yang besar ini. Kalian kan yang menginginkan ini? Baiklah, akan kuhancurkan dengan kekuatan anginku. Anakku. Rasakan. Astaga. Anakku, apa yang sudah kulakukan? Bukannya kau sudah memiliki kekuatan yang sangat overpower? Harusnya kau menyelamatkan manusia, bukannya membunuh mereka seperti ini. Tapi Bu, mereka tidak tahu terima kasih. Malah aku hampir dibunuh dengan mereka. Sudahlah, biarlah mereka menganggap kita sebagai penjahat. Yang penting, kau teruslah berbuat baik, oke? Ibu, aku rindu ibu. Aku minta maaf kalau pada saat itu aku sudah egois dan tidak mendengarkan perkataan ibu. Iya, gak apa-apa. Pokoknya, jadilah superhero yang berguna, nak. Hanya itu saja yang ibu minta darimu, oke? Baiklah, Bu. Aku berjanji, aku tidak akan melukai manusia lagi. Aku minta maaf ya, Bu. Iya. Udahlah, nak. Ini semua sudah takdir Tuhan. Kamu jaga diri baik-baik ya, anakku. Baik, Bu. Lah, gak jadi dihancuri istana kita. Aneh banget ya. Iya, aneh loh. Maafkan aku, Ibu. Maafkan aku. Aku sudah banyak menghancurkan kota-kota ini dengan badai angin topan. Aku minta maaf. Ternyata ibu sudah menerima segalanya. Ibu juga sudah tahu kalau aku seorang pahlawan. Apa yang sudah aku lakukan? Aku bukannya menolong orang, malah menghancurkan kota. Baiklah, Bu. Aku berjanji, aku akan menjadi pahlawan dan menolong warga-warga. Ini cahaya apa? Waduh. Okelah, aku akan menyimpannya dengan baik. Sepertinya ini akan berguna.